Tadi kita lihat bersama juga bahwa ada salah satu petugas kita yang mengalami kecelakaan saat mengalami tugas. Semoga dari kita. Pembinaan Pak Wakil Bupati dan LB Biro Perencanaan, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Bagaimana yang kita ketahui, jumlah sampel pada kegiatan lompong ini sangat besar, yaitu hampir 4,3 juta. Memberikan solusi bagi pembangunan daerah, semuanya ada di sini, Pak. Jadi kita langsung mesra nih, Pak. Jadi tadi temanya kolaboratif dan sinergi. Jadi kalau bahasa saya harus mesra dan lebih intim, supaya kita lebih paham apa yang disampaikan BPS kepada kita. Kita bisa tangkap substansi yang terkandung dalam setiap kata-kata dan juga angka-angka. Itu penting sekali. Dan ditambah lagi dengan sistem digital yang semakin hari semakin berkembang. Nah, karena itulah apa yang dikerjakan oleh BPS dan sekarang menurut kami sudah sangat transformatif, beradaptasi dengan digitalisasi yang begitu dahsyat, sangat dibutuhkan oleh setiap pemerintah daerah dimanapun. POM SP 2020 di Kabupaten Belitung kami nyatakan dibuka secara resmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penggaraan Rakortek Longform SP 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi baik dari sisi teknis dan administrasi terkait pelaksanaan Longform SP 2020. Selain itu juga melakukan evaluasi dini terhadap penyelenggaraan pemutakhiran Longform SP 2020 untuk melihat seperti apa pelaksanaan di lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas sehingga dapat diminimalisir kendala yang berpotensi terjadi untuk pelaksanaan kedepannya. Pada kegiatan Rakortek ini diisi beberapa narasumber, yang pertama dari Dinas DP3 Aceh SKB, kemudian dari BPS RI, dan pada sesi akhir akan dihadirkan motivator yang dalam hal ini bertujuan untuk penguatan nilai-nilai inti ASN dan juga menambah semangat pegawai BPS dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Luar biasa, ini memberikan materi fresh nih terkait dengan penggunaan dashboard serta background teknologi setting platform SP 2020. Kemudian ada juga di sela-sela acara diberikan kuis untuk mengukur tingkat kefokusan peserta dalam mengikuti materi. Mungkin sebentar lagi kita akan tutup kuisnya. Yuk, yang belum selesai. Yang belum selesai segera selesaikan. Selanjutnya dilakukan juga ice breaking untuk mencairkan suasana agar peserta lebih rileks dan meningkatkan kekompakan tim. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan dan mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat kembali bertugas ke tempat tugasnya masing-masing untuk menyukseskan Longform SP 2020.